korma. Sekarang ni hidup bersungguh di mana tempat di Malaysia. Di Perlis ada, di Kelantan ada, di Jelebu Negeri Sembilan ada, di Parit Guntar pun ada. Dia sungguh. Kalau kena dengan tempatnya, kena dengan bajanya dan sebagainya, dia sungguh. Dan dia berpuas sepanjang tahun. Nabi mengkiaskan pohon korma ni dengan amal ibadah. Amal ibadah kita ni, kalau pada bulan Ramadan kita boleh sembahyang sunat 20 rakaat satu hari, ataupun 8 rakaat satu hari, sepatutnya bulan lain pun kita boleh buat sembahyang sunat 8 atau 20 rakaat sehari pun tak boleh. Sembahyang duha kita boleh buat sampai 12 rakaat. Sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Sembahyang duha kita boleh buat sampai 12 rakaat. Sembahyang rawatib juga buka rakaat dah 24. Ayat ini dikatakan amalan ya subur sepanjang tahun. Puasa pun macam tu. Kalau kita boleh berpuasa pada bulan Ramadan, kita boleh berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, bulan lain kita boleh berpuasa juga. Puasa Isnin dan Khamis, puasa 13, 14 dan 15 setiap bulan. Hari-hari putih dia panggil. Puasa pada hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti 9 dan 8 dan 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. 9 dan 10 Muharram, hari Tasu'a dan Ashura. Ada. Boleh? Tak boleh, pasanglah niat besok hari Khamis. Besok hari Isnin. Hari mana lupa. No. Besok hari Isnin lah. Boleh puasa lah sebenarnya. Puasa sunat hari Isnin. Membaca Al-Quran pun macam tu. Kalau bulan Ramadan kita boleh baca Al-Quran sampai khatam sebulan. Bulan lain pun kita boleh buat. Pokok pangkal pada kita. Kita mampu ataupun tidak. Mahu ataupun tidak. Jadi Nabi mengumpamakan amal ibadah itu seperti sepohon korma. Kalau kita baja dengan baik, kita siram air dengan cukup, pohon korma itu akan subur dan berbuah sepanjang tahun. Nampak? Jadi kalau kita tak berfikir panjang, tak faham ni. Sebab tu Nabi tanya, Nabi nak gerahkan akal sahabat, mengikirkan dalam kehidupan apa benda yang boleh jadi seperti sepohon korma. Amal ibadah. Dia boleh jadi macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perumpamaan satu perkara dengan perkara yang lain tidak semestinya sama di segala segi. Kerana tiada satu benda kaku pun yang boleh diserupakan dengan orang mukmin. Sebaliknya, perumpamaan adalah bagi memudahkan akal mengikirkan jawapannya. Tuan-tuan, ada satu datuk. Tuan-tuan telah saya sebut nama datuk, tuan-tuan kenal lah. Tapi saya sebutlah nama datuk ni, Datuk AKE222. Pasal apa? Sebab dia pakai Mercedes nombor plate AKE222. Harga RM500,000. Setengah juta. Power window ada dua. Dua power window. Satu power window tingkap jernih, satu power window tingkap lap. Ini level datuk ni tuan. Lebih senanglah kalau mudah, kalau tuan-tuan tak faham juga, saya sebutkan datuk ni orang kenal di UK. Faham tu. Ataupun datuk kalau ada jodoh. Saya dah bagi tiga clue, tak faham juga, saya tak tahu. Dia menulis dalam buku dia kata Nabi SAW, makanannya sederhana setiap hari. Apa yang Nabi SAW makan setiap hari, paling sederhana ialah makan roti jada kuah kari. Itu dalam kitab tu, dalam buku dia tulis. Satu bukti mengamuk marah, mengutuk dalam media sosial. Batai, inilah dia penceramah agama yang suka memuatkan benda mengarut dalam ceramah dia dan tulisan dia. Tak bersandar kepada hadis Nabi. Macamlah dia tu
alim sangat dalam hadis-hadis Nabi. Macam dia tu orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Seroban pun tak pakai. Tak pernah terdapat mufti dia pakai seroban. Lagi bagus Syekh Haji Zabihan Al-Ghari pakai seroban juga. Kejap-kejap pakai sungkuk, kejap-kejap pakai kopiah, kejap-kejap pakai seroban. Apa? Datuk kita bersungguh juga. Ada kala pakai seroban, ada kala pakai kopiah, ada kala pakai sungkuk. Ini mufti tak pernah pakai, tak pernah pakai sungkuk, tak pernah pakai seroban pun. Pakai sungkuk dengan pakai kopiah. Seroban tak pernah nampak pun dililit. Marah. Sampai jadi satu polemik dalam masyarakat. Masyarakat pun jadi, oh, selama ni apa? Sedangkan Datuk ni, dia ni, dia kelulusan dia macam mana? Pengajian agama dia setinggi mana? Tapi dia faham realiti masyarakat. Sebab dia bermula dari bawah. Nak bagi faham orang Melayu macam mana tentang sederhananya makanan Nabi. Tulis dalam buku tu Nabi SAW makan roti jala dengan kuah kari aja. Itulah makanan Nabi yang paling sederhana. Kita pun fikir-fikirlah. Nabi SAW kenal roti jala dengan kuah kari ni tuan. Yang kita nak marah-marah sangat. Nak menyebelahkan mufti yang tak cukup akal ni. Pasal apa? Nabi kenal roti jala dengan kari. Nabi tak kenal roti jala dengan kari. Sebab itu makanan orang Arab. Makanan orang Melayu bukan makanan orang Arab. Orang Arab roti Arab. Roti yang kerai tu, yang lembut. Wadah yang kerai, wadah. Kalau tuan-tuan pergi buat haji, buat umrah, tuan-tuan kenal lah roti Arab tu macam mana rupa. Nasi mandi, tak mandi dan sebagainya. Kenal kan makanan Arab. Tapi kebanyakan orang tak kenal makanan Arab. Jadi nak bagi faham sederhananya makanan Nabi itu digunakan tamsil. Umpama roti jala dengan kuah kari itu. Dia tak guna. Itu silap Datuk kita ni. Dia tak guna perkataan umpama itu, dia tak guna. Itu silap je. Betul kalau silap jangan tibai. Inilah dia setengah penceramah kita ni. Suka memakan hadis-hadis palsu dalam ceramahnya, dalam tulisannya, sehingga mengatakan Nabi makan roti jala dengan kuah kari. Pantai. Sepatutnya dibetulkan. Mungkin maksud Datuk ni ialah umpama Nabi SAW makan sederhana. Umpama kita orang Melayu makan roti jala dengan kuah kari sebagai makanan harian. Itu maksud dia. Bukan Nabi makan roti jala dengan kuah kari. Nampak ni? Tamsil ni. Tamsil. Umpama bukannya betul pun. Adakah amal ibadah itu sebenar-benarnya pohon kurma? Dah. Umpama sifat tu. Nabi nak kiaskan amal ibadah ini seumpama sebatang pokok kurma. Kalau dibaja dengan baik, disiram dengan baik, dia subur dan mengeluarkan buah sepanjang tahun. Itu dia. Jadi amal ibadah ni, kalau iman kita tak suburkan, ilmu kita tak ada, kita tak lakukannya, macam mana nak dapat pahala sepanjang hayat? Itu maksud dia. Boleh nampak? Cepat sangat kita nak bantai. Ada merajuk. Hari ini merajuk lah. Tak masuk orang Perdana Wan Islam. Ada masuk lah. Tak masuk lah. Merajuk. Jakim nak ujuk balik masuk orang Perdana. Nak naikkan rating yang turun mendadak dari 3 juta. Waktu berpasangan Datuk kita ni berpasangan dengan Ustaz Badlishah. Datuk sekarang pun. Datuk Badlishah Awaluddin. Boleh dapat rating 3 juta. Bila direhatkan Datuk kita ni, Datuk Balisyah pun merajuk sebab partner dia tak ada, labu-labi dah tak ada. Tengoklah cerita labu-labi. Bila labu dia tak ada kan, labi pun dah jadi menangis.
hilang kawan. Wahal tak sepaham kadang-kadang kan. Berebut perempuan yang sama, gadis yang sama, manisah.